Ini dibawakan oleh Pala Bola Jersey. Dapatkan Pala Bola Jersey milik anda di Shopee sekarang. Link di description. Memandangkan Piala Dunia akan bermula dalam masa 5 hari saja lagi, mari kita bincangkan tentang beberapa fakta menarik dalam Piala Dunia yang akan berlangsung di Qatar nanti. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So, ni kita nak sembang sikit pasal fakta-fakta menarik dalam World Cup kali ni. Aku dah malas dah nak sembang pasal CR, nak tahu tak? Kemarin tu tak apalah kan, tapi bila tengok kan, makin banyak orang sembang pasal CR, nak tahu? Sembang pasal tu, sembang pasal ini kan. Dia dah sampai terlalu banyak tau orang sembang kan. Dia jadi macam, sikit-sikit sudah kan. Aku dah, okay, kita dah malas. Kita tutup topik pasal CR tu. Kita nak cerita pasal interesting fact dalam World Cup kali ni. Sebelum kita nak start fakta pertama, giveaway masih lagi berjalan. Kita akan umumkan pemenang giveaway pada hari Jumaat ni, insyaAllah. Kalau still hangpa tak join giveaway lagi, hangpa tekan link video ni kat bawah dan tengok macam mana nak join giveaway ni, okey? Piala Dunia dekat Qatar. Sejak Qatar pertama kali menang untuk menjadi host Piala Dunia pada tahun 2022, dah jadi banyak isu dah. Pasal apa Qatar dipilih kan, sedangkan Qatar ni adalah negara yang panas. Sampai terpaksa dilajakkan kepada hujung tahun. Piala Dunia selalu dianjurkan pada bulan Jun hingga bulan Julai pada setiap hujung musim perlawanan. Tapi kini dianjak ke hujung tahun, mengganggu segala jadual bola sepak dekat dunia lah ni. Dan ramai yang menuduh yang Qatar ni merasuah pasukan FIFA untuk memenangi undian tersebut. Kita tak tahulah betul ke tidak kan. Dan ada lagi banyak fakta menarik lagi yang dalam video ni, so hangpa tengok sampai habis, okey. Fakta yang pertama, edisi Piala Dunia kali ini adalah edisi yang paling mahal sepanjang edisi Piala Dunia dianjurkan. Menurut daripada data, Qatar telah mengeluarkan perbelanjaan sekitar 200 bilion untuk menjayakan segala infrastruktur dan juga untuk menjayakan World Cup kali ini. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, stadium dan juga hotel telah membuatkan kos Piala Dunia kali ini menjadi sangat mahal, iaitu 200 bilion. Kita ke fakta kedua pula. Fakta yang kedua adalah Qatar adalah negara kedua yang menjadi penganjur kepada bola sepak Piala Dunia kali ini. Maksudnya sebelum ni negara Asia baru satu je yang pernah menganjurkan Piala Dunia, iaitu Korea Selatan dan juga Jepun lah. Dan kali ini Qatar adalah negara kedua daripada Asia yang menganjurkan Piala Dunia tersebut. Benda ni memang disebabkan banyaklah negara Eropah dan juga Amerika lagi dipilih kan, disebabkan infrastruktur mereka lagi bagus, kewangan mereka lagi kukuh. So itulah disebabkan negara Asia ni sangat susah lah untuk mengajukan Piala Dunia. Tapi Qatar lah ni kan kaya, sudah so tak ada masalah ha. Cuba bayang kalau Malaysia nak buat Piala Dunia ha, haru mat. Kalau hujan jenuh nak cedok ayat keluar, hei mampui. Fakta yang ketiga adalah Piala Dunia ni adalah Piala Dunia pertama yang diadakan pada musim dingin. Selalukan Piala Dunia dijalankan pada bulan Jun ke Julai kan. Tapi disebabkan pada Jun ke Julai ni dekat Qatar, suhu mereka boleh mencapai sampai 50 darjah Celsius. Macam mana player-player nak main? Dahlah panas kan, lepas tu sesak dekat situ kan. Takut nanti jadi kematian ke apa kan. Sebab Piala Dunia selalunya akan menghimpunkan ramai orang. Dan mungkinlah bila panas pula kan, orang akan kekurangan oksigen dan akan menyusahkan orang. So itulah sebabnya Qatar menganjakkan tarikh mereka daripada Jun ke Julai kepada November ke Disember. Dan sekaligus benda ni mengacau segala jadual lah, jadual EPL, jadual semua liga lah, membuatkan jadual bola sepak dekat hujung tahun memang sangat padat. Kita sering dapat nampak banyak kecederaan yang berlaku. Pemain-pemain hebat dalam setiap pasukan negara, kebanyakan pemain hebat dekat antarabangsa, semuanya dah affected. Ramai yang injet tak dapat join World Cup kali ni. So tu agak sayang lah. Tapi Piala Dunia kali ni dianjurkan pada musim dingin adalah salah satu usaha daripada Qatar untuk melindungi pemain dan juga penyokong. Fakta yang keempat pula adalah Qatar adalah negara pertama yang menganjurkan Piala Dunia yang tak pernah bermain dekat World Cup sebelum tu. Sebab sebelum ni semua penganjur Piala Dunia pernah bermain dekat World Cup. Tapi Qatar ni macam kita tahu lah, bukanlah negara yang kuat bola sepak. Tapi mereka dapat menganjurkan kejohanan bola sepak terbesar dekat dunia ni sebelum mereka dapat melayakkan diri ke Piala Dunia pada edisi sebelum tu. Sebab sebelum ni walaupun Korea Jepun kan, walaupun mereka dapat anjurkan venue tu, sebelum tu mereka pernah jual World Cup dah. Tapi Qatar adalah negara yang pertama yang jual World Cup yang tak layak World Cup sebelum tu. Tapi apa yang menarik dengan bola sepak Qatar ni, mereka dapat menaikkan ranking bola sepak mereka dalam masa 10 tahun. Sebab sebelum tu average ranking mereka adalah 100 lebih. Dan pada tahun 2010, last ranking mereka adalah pada 96 dunia. Tapi kali ni mereka masuk World Cup dengan ranking 50 dunia dan juga pernah menang Piala Asia. Dan Qatar ni pun tak boleh diremehkan juga walaupun tak pernah join Piala Dunia sebelum ni. Sebab salah satu pembangunan mereka lah memang hebat lah daripada segi bola sepak. Sebab mereka ada satu akademi besar iaitu Aspire Academy dekat Qatar yang telah dibina sejak 2004 yang kini telah menunjukkan hasil, telah melahirkan ramai pemain-pemain hebat dekat Qatar, membuatkan mereka dapat menjadi juara Asia. Dan skuad Qatar pada tahun 2019 yang telah berjaya mengalahkan Jepun 3-1 itulah yang akan masuk ke Piala Dunia kali ini. So memang Qatar tak boleh diremehkan lah. Fakta yang kelima pula adalah Qatar mempunyai stadium yang paling sedikit dalam edisi kali ini. Qatar hanya menggunakan 8 stadium saja untuk venue Piala Dunia kali ini, yang merupakan venue terendah lah sepanjang Piala Dunia diadakan. Tapi semua 8 tu memang world class punya stadium lah. Dan fakta seterusnya iaitu fakta ke-6. Stadium dekat Qatar ni walaupun mereka ada 8 stadium je, tapi dekat setiap stadium akan ada aircon.
hambailah rumah ada aircon tapi ni stadium ada aircon. Sebab Qatar perasan walaupun dia main dekat musim dingin, tapi dekat Qatar ni tetap panas juga walaupun tengah hari. So game Piala Dunia ni kan ada yang akan berlangsung pada waktu tengah hari atau juga waktu petang. So Qatar nampak masalah ni, dia pun bubuh aircon dekat dalam stadium. Gila mak bubuh aircon. Memang pengalaman first time lah yang akan dirasakan oleh fan dan juga pemain bola sepak. Takut lagi pelik-pelik bola main pakai sweater lah kan. Sejuk. Fakta yang ketujuh adalah lebih 6,500 orang yang telah mati. Bagi menjayakan projek Piala Dunia 2022 ni, Qatar mempunyai masa yang singkat untuk menjayakan program ni. So, mereka telah mengerahkan ramai buruh paksa untuk mempercepatkan segala proses infrastruktur mereka. Dan ada yang mengatakan gaji dibayar lambat ataupun ada yang tak dibayar gaji dan dipaksa bekerja bukan macam manusia. Dan ramai buruh yang telah mati. Dan paling ramai dicatatkan adalah daripada India. Buruh-buruh ni kebanyakannya datang daripada India, Nepal, Sri Lanka dan juga Bangladesh. So, ni adalah salah satu dahsyat lah daripada dunia bola sepak kan. Lagi-lagi dekat Qatar. Fakta yang ke-8 ataupun fakta yang terakhir pada video kali ini adalah LGBT tidak dibenarkan dalam Piala Dunia kali ini. Qatar sendiri telah mengeluarkan kenyataan yang bola sepak adalah untuk semua, tapi mereka ni menyekat LGBT dekat Qatar. So menimbulkan banyak kekacauan, banyak kontroversi, lagi-lagi daripada geng LGBT lah kan. Bukan akulah, aku tak LGBT. Daripada geng LGBT lah kan. Disebabkan Qatar ni kata bola sepak untuk semua, tapi tiba-tiba kata LGBT tak boleh join pula kan. So apa cerita? Dan aku rasa benda ni adalah salah satu tindakan yang sangat berani dilakukan oleh Qatar. Memang thumbs up untuk Qatar. Sebab benda-benda ni lah yang akan merosakkan situasi dalam bola sepak. Walaupun ada masalah daripada segi kemanusiaan, daripada segi pembangunan infrastruktur, banyak orang yang mati, tapi ada juga benda baik yang Qatar buat. Tapi istilah kemanusiaan tu lah, 6,500 orang. Bukan sikit mak, ramai tu. Tapi masih lagi belum ada penjelasan dilakukan oleh Qatar. So kita tunggulah nanti apa jadi kan. So itulah video kali ni. Dalam minggu ni kita akan cerita pasal World Cup je. Dan kalau hampa nak aku cerita pasal apa-apa dalam World Cup ni, komen kat bawah, okey? Dan terima kasih sebab tak sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.